Pabrik buku tulis Kiki di Boyolali, Jawa Tengah mengalami kebakaran hebat. Kebakaran diperparah karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi pada Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Bayudono, Jalan Raya Solo, Semarang. Kebakaran di pabrik buku tulis Kiki Boyolali, Jawa Tengah dikabarkan telah membakar 3 gudang. Meski demikian, kebakaran sulit dipadamkan karena banyaknya kertas. Pemadaman terkendala api yang sudah terlanjur besar, banyak benda yang mudah terbakar seperti gulungan kertas dan angin yang terlalu kencang.